ada step di sebelah kanan di rumput, tapi di mana ya dia? Waduh, di mana ya dia? Oh itu. Oke, dia atlet tolak peluru. Annyeonghaseyo. Gamsahamnida. Arigato gozaimasu. Gamsahamnida, arigato gozaimasu. Aduh, aduh, tuh cewek ngomong apa itu tadi? Gak ngerti artinya. Yang tahu artinya, tolong ya, komen di bawah. 2 hours later. Ini stepnya ada di luar nih. Ya, kita coba keluar dulu. Gimana nih ya? Oh itu. Oh, untung aja, cuma buat langsung end aja. Waduh, itu mobil mau kemana itu? Wah, 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 hati-hati nih, hati-hati. Oh, ke rumah depan. Jika ini kalian, kalian bakal ngapain? Kalau aku... Oke, waktunya kabur. Oke, kita bisa kabur. Oh, Pak, ditembakin, Pak. Aduh, tinggal sehit lagi nih. Wah, bahaya nih, bahaya. Pak, ayo, Pak, kabur dulu, kabur. Yeng, oke, berhasil. 1 menit 30 detik kemudian. Step ada di kiri. Satu orang. Oke, kita sergap. Oke, mati. Hey, wait a minute. Oke, dari kiri ada suara mobil UAS. Nani? Hello, motherfucker. Pasti itu orang kaget. Sekaget-kagetnya. Berhenti, belok. Ternyata ada orang di situ. Kirain gak ada orang, pasti tuh. Oke, untuk kali ini perhatikan map, safe zone dan blue zone-nya. Dari safe zone ke-5 sampai safe zone ke-9, saya tidak bergerak sama sekali. Dan akhirnya, 3, 2, 1, oke, blue zone terakhir berjalan. Musuhnya keliling-keliling rumah mencari saya, ngebom, kemudian nembak-nembak gak jelas. Nembak ngawur. Oke, kita aktifkan voice chat all-nya saja. Pak, ngapain Pak? Nembak-nembak gak jelas itu. Ayo cari, ayo. 1 menit 30 detik kemudian. Untuk kali ini mati pun gak ada masalah.
tapi momennya itu loh yang bikin greget. Usunya tadi pasti juga kesel, nyari-nyari tapi gak ketemu-ketemu. Dan satu hal lagi, matinya hina. Yeah.